Dalam rangka memperingati hari ulang tahun 74 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Komandan Batalion Infanteri 125 Simbisa, Mayor Infanteri Ajundan Perdosi berbagi tali asih kepada veteran di Kabupaten Tanah Karo, yang dilaksanakan di Markas Komando Yonip 125 Simbisa, Kabanjahe, Kabupaten Tanah Karo. Kedatangan para veteran disambut hangat oleh Danyon 125 Simbisa, Mayor Infanteri Ajundan Pardosi. Setelah memperkenalkan dirinya di hadapan para veteran sebagai salah seorang putra terbaik yang sejak SMP dan SMA bersekolah di Tanah Karo. Danyon yang ramah ini juga berharap generasi muda penerus bangsa harusnya mencintai nilai-nilai perjuangan bangsa dengan mengisi kemerdekaan yang sudah dihadiahkan oleh para pejuang kemerdekaan 45 pada negeri ini. Selanjutnya, para veteran berbagi cerita di hadapan Danyon dan para perwira di lapangan tenis Mako Yonip 125 Simbisa Tanah Karo. Setelah para veteran berbagi pengalaman tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia di Tanah Karo, acara berlanjut dengan Danyon berbagi tali asih sebagai tanda menghargai jasa perjuangan para veteran di Tanah Karo yang saat ini masih bisa dilihat langsung. Danyon 125 Simbisan Mayor Infanteri Ajundan Pardosi, beliau mengatakan kegiatan ini dalam rangka silaturahmi dengan para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini di masa dulu. Ya, jadi kegiatan yang tadi kita laksanakan bersama veteran yang kebetulan kita laksanakan di lapangan tenis adalah suatu kegiatan silaturahmi sesungguhnya dengan para sesepuh, para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan kita di masa dulu dalam rangka 17 Agustus, yaitu hari kemerdekaan kita yang ke-74. Kita mau menunjukkan kepada para veteran bahwa kita benar-benar bersyukur, berterima kasih atas segala upaya dan pengorbanan yang telah mereka berikan. Yang dapat kita lakukan hanyalah memberikan tali asih sekedarnya berbentuk sembako dan juga ya ada uang pembinaan demikian. Oke. Kegiatan berbagi tali asih yang diberikan kepada Legion Veteran Republik Indonesia Kabupaten Tanah Karo ini dilaksanakan seusai mengadakan kegiatan bulu tangkis di jajaran Kesatuan Simbisa 125 Kabupaten Kamah Karo. Dari Tanah Karo, Sumatera Utara, Landru Siregar, Medan Kutipi, mengabarkan.